Halo teman-teman, welcome back to Jona Yusri. Hari ini kita main game Sakura lagi teman-teman. Waduh, komputer Yuta mulai terbakar nih seperti biasa. Kalau sudah mulai main game pasti seperti ini nih. Aduh, pokoknya aku harus menang. Aduh. Mio, coba lihat Mio, komputer kakak terbakar nih Mio. Waduh, sepertinya kakak akan minta komputer baru nih sama Kak Sakura. Pakai kayaknya, iya Mio. Waduh, komputer kakak terbakar nih. Kakak Yuta memang seperti itu. Setiap main game pasti kalah terus tuh. Dan komputernya juga pasti terbakar Kakak Yuta. Dia juga tahu kalau game Kakak Yuta itu nge-lag susah. Mio aja mainnya juga nggak bisa-bisa Kakak Yuta. Wah, ternyata Kakak Yuta gamenya parah banget tuh sampai terbakarnya. Yo Mio, waduh, Kakak Yuta sudah mengeluarkan tenaga kakak nih untuk bisa mengeluarkan game ini. Tapi Kakak Yuta sekebanyakan main game, nanti Kakak Yuta jadi minus lah matanya. Ah, tidak apa-apa Mio, kan kakak jarang-jarang main. Yang penting setiap libur kakak full mainnya. Ah, Kakak Yuta sama aja itu mah. Ah, lebih baik Mio nonton film horor aja deh Kakak Yuta. Wow Mio, emang kamu berani? Berani dong Mio. Sakura, apa kau mengenaliku Sakura? Iya, kau bukan Tega. Tetapi Tega, kenapa kamu sepertinya aneh banget? Bukan seperti Tega yang aku kenal. Aku memang bukan Tega. Aku hanya meminjam raga Tega Sakura. Sekarang aku membutuhkan jiwamu Sakura. Apa? Baiklah Sakura, aku akan membawamu. Aku akan jadikan kamu tumbalku Sakura. Apa Tega? Jangan Tega, jangan bawa aku. Aku tidak ingin dijadikan tumbal. Sekarang aku akan membawamu ke rumahku. Yuta Mio, tolong Kak Sakura. Waduh, tolong Kak Sakura Yuta Mio. Wah, kakak dibawa Tega. Dia ingin membawa kakak ke mana nih? Dia kan tidak mendengarmu. Sepertinya adik-adikmu sudah tidur. Aku akan membawamu Sakura. Aku akan jadikan kamu tumbalku. Tidak ada orang yang melihat. Aku akan membawa kamu ke kamarnya Taiga. Ini sudah larut malam. Pasti tidak akan ada orang yang melihat kita. Taiga, jangan. Aku Sakura. Aku ini kan temanmu, Taiga. Kamu bukan temanku. Aku hanya meminjam raganya Sakura. Kau tidak tahu siapa aku ya. Taiga, tolong. Jangan. Lepaskan aku. Aku bukanlah Taiga. Berani-beraninya kau memelukku. Aku akan berubah menjadi seperti diriku yang sebelumnya. Memangnya kamu siapa? Baiklah, aku akan menunjukkan diriku. Kalau aku bukan Taiga, aku hanya minjam raga ini. Baiklah, aku akan menunjukkan diriku siapa diriku. Kau akan kaget ketika tahu siapa diriku. Baiklah, aku akan berputar-putar dan berubah menjadi diriku. Inilah diriku Sakura. Kamu bukan Tega. Aku memang bukan Tega. Aku adalah zombie. Aku akan menjadikan kamu tumbalku Sakura. Apa? Kamu zombie? Lalu di mana Taiga? Taiga hanya aku pinjam raganya. Raga ini tetap raga Taiga. Tapi ia tidak akan bisa melakukan apa-apa karena aku merasukinya Sakura. Apa yang ingin kau lakukan kepada aku? Kau tidak perlu tahu. Wah Kakak Yuta, filmnya horor banget nih Kakak Yuta. Apa Mio? Filmnya horor lah, mana mungkin kamu berani Mio. Ya Kakak Yuta, aduh sepertinya Mio merem aja deh. Aduh Kakak Yuta, Mio gak berani nih kalau nonton. Ternyata filmnya serem banget Kakak Yuta. Ada yang sedang kejar-kejar nih. Mio takut, lebih baik Mio merem aja deh Kakak Yuta.
Mio, Mio, kamu katanya tampil horor tapi kamu malah ketakutan. Lebih baik aku dong, Mio, main game. Si Mio, penakut-penakut. Tapi ternyata memang filmnya horor banget ini. Mio sampai takut banget ini film horor ini. Mio, baru juga segitu. Gimana kalau kamu ketemu langsung dengan hantu itu, Mio? Mio pasti lari dan pingsan ke Kayuta. Mio, kamu rada aja. Mio, Mio, gimana nih? Kok tidak ada suara Kasakura? Apa dia sudah tidur ya? Padahal kan ini sudah larut malam, tapi kok Kasakura gak ada suaranya, Mio? Iya, Kayuta. Wah, Kasakura di mana ya? Tumben, biasanya dia sudah menyuruh kita tidur, Kita. Iya, Mio, coba-coba kamu lihat Kasakura. Mungkin aja Kasakura ketiduran. Gak biasanya dia, biasanya dia sudah menyuruh kita untuk tidur, Mio. Baik, kakak, kalau kayak gitu Mio akan lihat Kasakura. Tumben nih Kasakura tidak ada suaranya. Kemana ya? Sudah malam gini tapi Kasakura tumben tidak menyuruh kita tidur. Wah, mungkin Kasakura ketiduran kali ya. Wah, kok Kasakura tidak ada ya? Di mana Kasakura ya? Mungkin saja Kasakura sedang di dapur nih, sedang masak. Tetapi di sini juga tidak ada Kasakura. Kekayute, iya Mio, kenapa? Kekayute, Kasakura tidak ada. Coba mungkin di kamar mandi ini. Wah, Kasakura juga tidak ada, Kekayute, di kamar mandi. Coba Mio cek semuanya. Iya Kekayute, ini Mio sedang mengecek semuanya. Di WC juga tidak ada Kasakura. Wah, Kasakura di mana ya? Wah, coba Mio cek luar saja. Kasakura, Kasakura di mana kamu? Wah, Kasakura kemana ya? Nggak kayak biasanya nih. Wah, ini asap apa nih? Waduh, kok asapnya seperti bau mayat? Kok bisa sih banyak asap di sini? Wah, sepertinya Mio harus kasih tahu ke Kayuta nih. Kok bisa sih banyak asap di sini? Udah gitu asapnya bau banget lagi. Wah, Mio harus kasih tahu ke Kayuta. Kok bisa sih di samping rumah ada asap ini nih? Wah, itu asap apa ya? Kakayuta, Kakayuta, iya Mio, kenapa? Kakayuta, iya Mio, kenapa? Kamu kok lari-lari sih? Kakayuta, di luar ada asap. Asapnya bau banget seperti bau bangkai, Kakayuta. Apa Mio? Iya Kakayuta, ada asap seperti bau bangkai. Sebaiknya Kakayuta lihat. Oh ya sudah deh, ayo yuk kita lihat Mio. Iya Kakayuta, ayo Mio kita lihat. Iya Kakayuta, ayo. Ayo kita lihat. Wah, memang ada asap apa sih Mio? Iya Kakayuta, sepertinya aneh. Kok bisa sih bau asap itu seperti bangkai? Oh iya Mio, itu asap apa ya? Baru kali ini kakak lihat asap di samping rumah kita Mio. Iya Kakayuta, udah gitu Kasakura juga hilang. Kasakura kemana ya Kakayuta? Wah, tumben banget Kasakura malam-malam gak ada di rumah. Wah, kalau kayak gitu, wah Mio, ini asap apa ya? Asap ini benar-benar bau, Mio. Sepertinya ini bukan asap biasa deh, Mio. Terus asap apa dong, Kakayuta? Iya, Mio, asapnya juga bau banget. Kakak sedang berpikir, sepertinya telah terjadi sesuatu oleh Kasakura. Tapi Kakayuta, baru kali ini terjadi aneh di rumah kita. Iya, Mio, kan kemarin Pak Polisi sudah menginfokan bahwa sekarang banyak kejadian aneh pada malam hari. Oh iya Kakayuta. Iya Mio, namanya kamu tidak tahu. Kemarin kan Pak Polisi Kuban mengasih tahu kita jangan main hingga larut malam Mio. Soalnya banyak orang yang hilang di kota ini. Apa Kakayuta? Banyak orang yang hilang? Iya Mio. Lebih baik kita cari Kasakura di dalam yuk. Tapi Kakayuta, Mio sudah cek semuanya. Tidak ada Kasakura di dalam. Bingung juga ya kakak. Terus kita harus cari kemana ya? Kok bisa sih Kasakura nggak ada? Taiga, apa yang ingin kau lakukan kepada aku, Taiga? Aku hanya ingin menjadikan mood kamu tumbal, Kasakura. Apa? Kau tidak mengenaliku, Taiga? Kenapa kau lupa aku temanmu, Taiga? Ingat, Taiga. Aku bukan temanmu, Sakura. Jiwa ini memang jiwa Taiga. Tetapi aku adalah zombie. Aku akan membuatmu menjadi tumbalku, Sakura. Apa?